Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Baik, tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan tuan-tuan masih lagi berada di rumah Allah, masih lagi menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mana garam? Garam. Ding, dua garam eh? Tak pergi bergaya ini? Eh? Tak ada? Tak bergaya? Maaf. Benda orang bergaya pula. Pergi cari kelapa tua. Oh, pergilah. Mau makan kejeng. Eh? Santan banyak. Kelapa kan mahal sekarang ni. Baik. Kitab kita muka surat apa dah? Muka surat 9. Dari hal uqubatun na'ihah wa kisawa bisabru 'alal bala', iaitu bab yang ketujuh pada membicarakan akibah an-na'ihah, iaitu meratapi akan kematian dan pahala orang yang bersabar di atas sebarang kematian. Sabar di atas satu bala. Kita berhenti iaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang orang yang berbunyi sabak di dalam neraka itu dua sah. Satu sah pada pihak kanan isi neraka dan kedua sah pada pihak kiri isi neraka. Betul ada. Akhir 12 hari bulan 1. Baik. Baik, sebelum kita tengok kepada bab kita yang ketujuh. Ini ialah kelebihan keistimewaan tuan-tuan eh. Orang yang sentiasa cari jalan untuk berada di rumah Allah. Di masjid ataupun surau. Kita jangan peliklah sama ada masjid ke, surau ke, apa benda ke. Tak apa yang tu. Sebab istilah sahaja masjid, istilahnya tempat sujud di Malaysia sahaja yang tidak masyhur dengan masjid. Tapi di tanah-tanah Arab, kalau tuan-tuan pergi di padang-padang pasir kecil pun dipanggil masjid. Kita ni besar macam mana pun tidak dipanggil masjid. Selagi tidak diwakafkan atas nama masjid, tak panggil masjid lah eh. Sebab kita ada syarat-syarat. Bila dia telah majlis apa ni satu undang-undang, maka kita kena ikutlah undang-undang semasa, undang-undang dalam negeri, setiap-setiap negeri. Dan kita yang berpahaman pada mazhab Syafi'i kena ikutlah. Baik tuan-tuan eh. Musalla ke, surau ke, balasah ke, apa juga itu adalah tempat sujud masjid. Tempat yang kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kita namakan dia masjid. Jadi tuan-tuan, bila datang sahaja ke masjid eh, bila datang sahaja ke masjid, surau, musalla, semata-mata untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengar satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah telah meriwayatkan satu hadis, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum
engkau nak atau tidak, aku akan ceritakan kepada kamu suatu benda yang mana yang Allahul khotoya wa yarfa'u darajat. Allah akan menghapuskan dosa kamu dan Allah akan naikkan darjat kamu. Nak tak? Qalu, maka jawab para sahabat, bala ya Rasulullah, kami nak. Kami nak apa benda yang mana Allah hapus dosa dan Allah naikkan martabat. Maka di antaranya inilah kelebihan tuan-tuan yang sentiasa mencari rumah Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah isbaril wudu 'alal makarihi, iaitu kamu berwudu ketika mana kamu dalam kebencian. Berwudu masa kebencian. Masa bila benci? Masa sejuk, masa dini hari, masa sakit. Masa tu kita benci tuan-tuan. Susah kata Allah nak bangkit malam ke 2, 3 pagi. Tapi Nabi suruh bangkit semayang sunat tahajud. Susahnya aku nak bangkit. Itu maknanya kebencian. Apabila kita diuji dengan kemalangan, sebagai contoh lah, kemalangan, susah juga kita nak ambil wudu. Sebab tangan kita berbalut dan sebagainya. Ketika itu kita berlawan dengan nafsu kita. Berlawan. Tentang kita tengok di hospital, berapa ramai yang tak semayang hanya kerana kaki berbalut kemalangan jalan raya. Sedap rehat dia, kaki duduk atas roh, tangan ke bawah, kepala duduk di kaki. Kena berat lah kata. Tapi tak ambil semayang. Dok, Allah uji dengan hampir-hampir mati, lagi jauh. Nah, itu Allah uji sebenarnya. Jadi isbaril wudu, kalau kamu boleh ambil air sembahyang ketika mana kamu kebencian, dalam keadaan sejuk, dalam keadaan panas sangat atau dalam keadaan sakit, maka Allah akan ampun dosa dan Allah akan naikkan martabat. Satu. Yang ini tuan-tuan dapat. Tuan-tuan ada. Yang keduanya ialah disebut oleh Rasulullah SAW ialah kasratul khuta ilal masajid. Banyaknya langkah kamu pergi ke masjid. Banyaknya langkah kamu pergi ke masjid. Langkah itu dalam erti katanya banyaknya perjalanan kamu pergi ke masjid. Jadi langkah itu kalau berjalan kaki. Kalau naik motor, kalau naik basikal, naik kereta, maka dia berlainan. Tapi sebab itu disebut itu kasratul khutah. Banyaknya langkahan kamu, banyaknya perjalanan. Kerapnya kamu pergi ke masjid itu untuk ibadat kepada Allah. Surau, ibadat kerap. Maka oleh kerana kekerapan kamu, kepayahan kamu, itulah yang menyebabkan Allah naikkan martabat, Allah hapuskan dosa. Dua. Itu tuan-tuan dapat. Dan yang ketiganya, intizarus salah ba'da salah. Yang ketiganya tuan-tuan menunggu sembahyang selepas sembahyang. Tunggu sembahyang, lepas sembahyang. Dah habis sembahyang tapi masih lagi hati tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Bila pula masuk waktu kedua ni? Aku rindu sangat nak bercakap dengan Allah. Aku rindu sangat nak buat permintaan dengan Allah. Aku rindu sangat nak bercakap dengan Allah, nak bersembang, nak bagi tahu, nak memohon, nak merayu. Oleh kerana kerinduan itulah yang menyebabkan Allah hapuskan dosa kamu dan Allah naikkan martabat. Maksudnya bila dah habis sembahyang tu kita ternanti-nanti. Kita buat kerja apa kita sentiasa tengok jam. Allah dah nak waktu asar lah. Aku nak berhenti lah kerja aku ni. Aku nak pergi sembahyang asar. Contoh. Nah, itu maksudnya hati tu sentiasa ternanti-nanti waktu yang kedua. Sebab apa Nabi sebut dengan solat? Sebab sembahyang itulah yang paling dekat. Aqrabu ma yakulul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Aqrab. Allah paling dekat dengan hambanya ketika mana hambanya bersujud. Aqrabu. Aqrabu ni maknanya paling dekat. Allah dengan hambanya bila? Wahuwa sajid. Ketika mana dia bersujud. Itulah paling dekat. Yang lain ada dekat. Tapi paling dekat ketika sujud. Bila sujud? Semayang. Ada orang baca doa, tak semayang tapi baca doa sujud. Ada tak sambil-sambil sedekah lagi? Tengok tabung sedekah. Lepas tu sujud tepi tu sedekah. Ada? Tabung. Ada ke sujud itu? Tak ada. Kita derma. Lepas tu sujud tak ada. Kalau sumak go bola masuk, sujud ada. Orang Arab. Oh sujud seluar pendek pun dia sujud. Betul tak? Oh sujud. Oh syukurnya dia. Ya. Ha, syukur dia. Dia boleh jaringkan go. Walaupun go itu go kekalahan. Bukan menang pun. Tapi boleh jaga go. Kalah juga. Tapi sujud dia. Dia tak kira tutup aurat tak tutup aurat.
bak tu tak jahil lah, jahil. Bukan orang Arab ni semua alim ke tuan? Tak, bukan. Yang kita kata orang Arab ni orang alim, ahli syurga, dah, bukan. Bukan, syurga tu bukan untuk orang Arab, tak. Tapi syurga untuk orang bertakwa. Ha, nah. Ma fadla arabiyyan ala ajami illa bittaqwa. Tiadalah lebih abdah orang Arab dengan orang Melayu, orang ajam lah. Melayu tu maksud ajam jugalah. Ajam ni orang asing selain pada orang Arab. Illa bittaqwa, melainkan dengan bertakwa. Itu dia, ada beza. Arab Melayu, Arab Cina, Arab India tak ada beza. Yang bezanya ialah takwa. Nak takwa kena mukmin. Kena beriman dulu. Ha, tu. Jadi tuan-tuan nak masuk dalam tiga golongan tadi kena ingat ciri-ciri tiga golongan yang Allah menyelamatkan dia, Allah tinggikan martabat dia, Allah ampunkan dosa dia. Ha, leh intizarus solah ba'da solah. Sebab sembahyang itu ialah sujudnya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak lain tak sujud tuan-tuan. Sedekah tak sujud, haji pun tak sujud, umrah pun tak sujud. Tapi sembahyang sujud. Sembahyang semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Umrah, haji kena ada fulus. Sedekah kena ada fulus. Apa lagi? Zakat ada fulus. Sembahyang tak ada fulus. Sembahyang tak payah ada duit. Tak ada air kat rumah pergi masjid. Ha. Itu kehebatan dia. Yang mana tak payah kita keluarkan modal apa-apa, hanyalah modal hati yang khulus sahaja, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal orang yang sembahyang. Sebab itu bila dia tak sembahyang, memang dia ni teruk sangat. Memang terlalu teruk kalau tak sembahyang. Sebab tak perlu modal. Kalau kata kenapa engkau tak pergi umrah, tak pergi buat haji ni, tak ada duit, ada alasan. Kenapa tak sedekah? Tak ada duit, ada alasan. Kenapa tak keluar zakat? Tak cukup modal, tak ada duit, ada alasan. Kenapa tak sembahyang? Apa alasan nak bagi? Tidak ada alasan kita tidak solat. Tidak ada alasan. Sembahyang ini merupakan sujud tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sembahyang tak khusyuk mana pun tuan-tuan. Kita sebenarnya tak khusyuk mana. Tapi kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, dalam keadaan aku solat yang tidak begitu khusyuk, engkau terimalah solat aku, ya Allah. Sentiasa kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuk, ya Allah, terimalah ya Allah sembahyang aku walaupun tak. Minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Merengik-rengik kita kepada Allah Ta'ala. Allah sangat suka apabila hambanya merengik-rengik kepada dia. Macam anak kecil yang merengik di kaki ibunya. Syekh Fudail bin Iyad, seorang gubernur Islam dan juga seorang wali Allah. Suatu hari dia berjalan, suatu petang dia berjalan dalam daerah dia. Saya lupa lah Basrah atau Kufah, Arab lah dia berjalan. Kemudian dia melihat seorang perempuan bertengkar, berkelahi dengan anak kecil. Anak dia kecil-kecil, 5-6 tahun. Dia bertengkar dengan anak dia. Sehingga dia menghalau anak dia tu keluar. Anak dia nak marah ke mak dia sangat, dia lari daripada rumah. Tak masuk dalam rumah, lari. Waktu tu dah waktu senja. Maka mak dia bila anak dah keluar lari daripada rumah, dia kunci pintu. Bila kunci pintu, anak dah nak maghrib, waktu dah senja, tengok kiri, kanan, semua kawan-kawan semua dah masuk rumah. Tiada tempat lagi dia nak mengadu. Nak lari ke mana tak tahu. Budak. Oleh kerana tak tahu tempat haluan nak pergi, kawan-kawan pun dah tak ada, dia pun balik semula ke rumahnya, mengetuk pintu. Ketuk pintu, ketuk pintu, ketuk pintu, ibu tak buka. Ketuk lagi, ketuk lagi. Sehingga dia terlena di hadapan pintu rumah. Bila maghrib azan bagaimana, ibu pun buka pintu tengok anak tertidur terlena di hadapan pintu. Dalam keadaan air mata berlinangan menangis. Maka mana tahan seorang ibu, walaupun tadi dia nampak dia marah, marah sangat kepada anak dia. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Fudail bin Iyad pun tengok kelakuan ibu tadi. Dia pun ambil ibu tadi. Ibu tu ambil anak dia walaupun sebelum dia marah. Dia kata macam-macam dah, kalau dia lah pergilah. Tak duduk dengan mak, tak duduk dengan ibu, pergi. Apabila tengok anaknya terlena dalam keadaan menangis, teresok-esok, tersedu-sedu dan tidur. Lalu dipangku anaknya dalam tangisan air mata, bawa masuk dalam rumah. Pengajaran ni tuan-tuan, pengajaran. Macam mana teruk pun kita, macam mana kadang-kadang kita buat satu kerja tak ikhlas, kadang-kadang sembahyang tidak khusyuk dan sebagainya. Tapi oleh kerana kita sentiasa mengetuk pintu Allah, ya Allah,
Terimalah ya Allah. Aku ni berdosa ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Ketuk lagi ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun. Terimalah ya Allah. Akhirnya pintu Allah itu akan terbuka untuk menerima kita sebagai hamba dia. Itu pengajaran daripada Fudail bin Iyad sebagai seorang wali Allah. Daripada situ dia tengok. Maknanya kita sebagai hamba kena sentiasa ketuk pintu Allah. Allah marah. Memang marah oleh kerana kita derhaka kepada Allah. Allah marah. Tetapi oleh kerana kita sentiasa minta. Akhirnya ya Allah, aku berdosa. Aku taubat padamu ya Allah. Aku taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Terimalah ya Allah. Terima ya Allah. Allah buka pintu dia. Allah terima. Apabila Allah telah buka pintunya tuan-tuan, barulah tuan-tuan terasa betapa indahnya kalau kita beribadat, bersujud kepada Allah. Selama ni kita tak pernah rasa keindahan kita ibadat kepada Allah. Tak rasa tuan-tuan. Kita sembahyang hanyalah melepaskan kewajipan seperti kanak-kanak sembahyang. Melepaskan kewajipan bila ditanya oleh ibu bapa, dah sembahyang dah lho? Dah. Walaupun sembahyang kita seperti ayam membagut beras. Ketuk-ketuk. Janji siap. Bila soalan mak ayah tanya, kita akan jawab dengan tidak ada tipu. Dah sembahyang? Dah. Macam mana bentuk sembahyang? Orang tua tak tanya. Kita pun tak pernah tanya anak kita. Alo, sembahyang? Dah. Khusyuk tak tadi? Khusyuk tak alun sembahyang? Alun faham tak yang alun baca Fatihah, tahiyat? Alun faham tak? Tak ada ibu bapa yang tanya sampai begitu sekali. Sebab mak bapa pun tak faham juga. Kalau tanya pula, anak kata, ayah pun tak faham juga. Ayah pun sembahyang laju juga. Tengok member main futsal, ayah pun turun. Nak main futsal, laju juga sembahyang. Ha, jangan main-main kakak. Kalau tuan-tuan nak sembahyang laju, kunci pintu, sembahyang seorang-seorang dalam bilik. Baru sembahyang laju. Jangan sembahyang depan anak-anak buat laju tuan-tuan. Anak-anak cerdik. Cerdik anak-anak sekarang ni jangan. Ha, anak-anak zaman sekarang ni anak yang cerdik. Oleh kerana itu tuan-tuan, ketuklah pintu Allah Ta'ala. Minta dengan Allah, minta, minta. Barulah kita rasa nikmatnya bersama dengan Allah. Sehingga tuan-tuan tak nampak dah dunia. Bila para sahabat solat bukan? Contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tusukan 13 panah di belakang. Di belakang Sayyidina Ali tidak dirasa, dicabut oleh para sahabat. 13 panahan yang kena di belakang dia. 13 panah. Dicabut satu, satu, satu. 13 panahan itu dicabut ketika mana dia solat. Itu merupakan bius, pelali. Tak rasa apa sebab dia hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berkongsi dah niat itu kepada yang lain. Sebab tuan-tuan, kalau kita kongsi satu benda yang kita buat tapi berkongsi dua perkara dalam satu masa, menyebabkan kita tidak rasa kenikmatan. Tuan-tuan pergi kedai makan, contohnya bawa anak dan sebagainya, bawa isteri hari cuti minggu dan sebagainya. Setiap orang ada handphone kat tangan. Sana ada handphone, sini ada handphone. Masing-masing tengok handphone masing-masing. Adakah tuan-tuan rasa kenikmatan untuk bersama dengan keluarga? Tuan-tuan tak rasa kenikmatan. Sebab masing-masing ada haluan masing-masing. Ketika dalam majlis yang sama. Tuan-tuan makan, kemudian tuan-tuan main handphone. Tuan-tuan tak rasa kemanisan, kenikmatan makanan yang tuan-tuan makan. Sebab ada lagi fikiran tuan-tuan tertumpu pada WhatsApp yang nak dibalas. Begitu juga hal-hal lain-lain tuan-tuan. Tuan-tuan bersembang dengan kawan-kawan. Tiba-tiba ada hal lain pula mari masuk campur. Maka konsentrasi penumpuan kita kepada kawan kita yang pertama itu menyebabkan hilang tumpuan. Kita akan terpaksa tengok yang kedua pula. Sebab tak boleh. Satu pekerjaan itu tak boleh dilakukan dalam dua niat. Tak boleh dua niat lah kan? Tidak rasa kenikmatan yang sebenar. Tak seronok. Sebab dah kita dah bagi. Sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i, di antara qiraatul Fatihah wa surah. Di antara bacaan Fatihah dan juga surah itu ada satu sekatan. Ada gap. Mesti ada gap. Sunatlah, tak wajib pun. Mana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis amin sahaja mesti ada gap. Tak boleh terus baca surah. Walaupun surah nak dibaca nanti ialah surah sajadah. Walaupun nak baca nanti surah Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Ada gap. Senyap. Qadar. Qadar bacaan Fatihah yang ringan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihna siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Lebih kurang 8 second.
8 second diam. Sebab apa? Konsentrasi untuk jemaah makmum untuk membaca Fatihah di belakang. Kalau tuan-tuan baca surah di hadapan, ketika mana makmum sedang membaca Fatihahnya, menyebabkan konsentrasi, kekhusyukan dia akan hilang. Dia akan perhati surah yang dibaca oleh imam. Kadang-kadang dia duduk ghairil maghdubi alaihi, imam pun ada yang maghdu juga tapi bukan bakhrah. Menyebabkan dia terikut kata-kata imam, tak lepas lagi Fatihah, ribuah balik ke belakang. Dia akan ada gangguan kat mana tuan-tuan. Sebab tu Imam Syafi'i kata mesti ada gap, mesti berhenti dulu sekejap, bagi ruang kepada jemaah belakang baca Fatihah qadar yang ringan. Jangan berlagu pula mentang-mentang kau bagi peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ilim pala. Tok Imam bagi ruang aja untuk baca Fatihah ringan, bukan untuk berlagu. Oh, dia berlagu. Alhamdulillah. Wah, sengit kepala-kepala kita tengok. Oh, penat Tok Imam. Nak berhabis. Jadi ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qadha itu sahaja. Kalau yang jenis baca panjang, lerik, baca perlahan tu dia punya pasal lah. Makna qadha sunat ialah qadha Fatihah yang ringan dibaca oleh makmum. Barulah makmum boleh konsentrasi. Satu. Yang kedua, sekiranya imam membaca surah itu silap, maka jemaah di belakang yang ingat dia boleh tegur. Sebab dia tidak sibuk, dia tidak masyghul dengan surah lah. Dia hanya mendengar. Yang ketiganya, apabila kamu mendengar ayat Quran dibaca, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, bukankah Allah suruh dengar, diam dan dengar lah. Tu makna dia. Apabila dibaca faiza quri al-Quran, apabila dibaca Quran kepada kamu, dengar dan diam. Maksudnya dalam solat pun kamu kena dengar dan kena diam. Nah, jadi maksudnya bacaan imam ketika dia baca Fatihah, makmum diam belakang, dengar. Mungkin ada kesilapan, boleh dia tegur. Kemudian bila imam baca surah, mungkin ada kesilapan menyebabkan jemaah di belakang, boleh tegur dia. Nah, sebab tu dia orang Arab kan dia ada Quran kecil dia pegang kat tangan. Kita tidak aman. Kita jangan nak beramal, nak pegang apa Quran di belakang imam. Sebab imam pun baca qul huwallahu inna ataina, tak perlulah nak baca Quran, nak pegang dah. Bukan riuh-riuh bukan. Tak batal kan? Tak batal. Tengok-tengok dia imam. Inna a'tayna kal kawsar. Oh, ferah. Bukan Quran baca inna a'tayna. Oh, kalau baca ni surah Luqman, surah Yusuf tengah-tengah. Mana sabah lah. Takut tak ingat lah. Boleh buka. Ini inna a'tayna. Tak payah buka. Sebab tu Arab tu masyhur dia. Tengok, tengok di apa bulan puasa kan. Dia akan pegang Quran di belakang. Tapi pergerakan dengan lebih daripada 3 kali, besar berturut-turut nak buka muka surat dan sebagainya. Nah, sebab tu ada. Cumanya kalau ada pergerakan yang banyak macam dalam handphone, nak tekan dulu, nak ni, tiba-tiba tolak skrin tak jadi, ha, tak boleh. Ha? Tak. Ni duk tekan. Tak jadi. Lepas tu hitam, gelap pula bateri nak habis. Cukup. Ejah pula kamu power bank. Ha, tak boleh. Ha, tu. Itu melampau. Nah, tak boleh. Tapi orang Arab banyak. Banyak. Banyak betul saya hak lepas saya di Allah. Ni orang sebelum ni kita duk dengar orang-orang cerita. Orang Arab. Arab ni sembahyang. Saya habis sembahyang dia mari sambung sembahyang pula. Bunyi telefon, kruk-kruk dalam poket dia. Dia buat dia tekan hak mana saya tak tahu. Solah, solah, solah. Dia kata sembahyang, sembahyang, sembahyang. Dia terus sambung sembahyang, ikut tak iman. Lah, mazhab mana boleh bercakap ni? Dia kira bercakap Arab sah. Dia maklum kat kawan dia. Solah, solah, solah. Semayan dia kata. Semayan, semayan. Satu. Baru ni, saya semayan di. Oh, di. Mana? Oh, ni. Kota Seri Emas. Instead. Adalah. Bangla tu imam. Dia imam yang kedua lah. Mari member saya dua orang. Allah. Yang ni tak takbir. Jadi dua orang dia terus cungik. Dia sentuh imam depan tu bangla. Dia tengah rakaat pertama ataupun kedua gitu. Dia sentuh kawan tu untuk memakmumkan dia, memimamkan orang tu jadi imam. Bangla pun tengok dia. Saya dah habis sembahyang. Saya dah nak pakai kasut dah.
kawan tu memang lah yang tengok. Tengok ke dia. Dia pun pusing semula. Tengok pula. Kawan dia pun buat semayah sendiri dua orang. Tak ikutlah tu imam. Maknanya dia Islam. Bukan tak Islam. Kebetulan tu dia Bangla. Bukan kata nak kata orang Bangla leh semuanya begitu. Tidak. Ya, realiti yang saya tengoknya petang tu macam tu kaedah dia. Bila orang cuik dia, dia tengok. Mungkin tak pernah berlaku ke tempat dia ni. Mungkin tak pernah berlaku. Yang kedua daripada situnya ialah kesilapan kita ni ialah kita tidak takbir dulu baru menyentuh. Ikut kaedah Syafi'i, takbir terlebih dahulu baru menyentuh. Maknanya kalau di sini untuk imam lah, kita datang kalau seorang lah. Allahu Akbar. Barulah angkat tangan sentuh. Ada keperluan ataupun tidak pada menyentuh. Baik, sekiranya timbul persoalan macam tu, kita melihat kepada imam. Kalau kita tak pernah berimam dengan dia dan kita tengok dia ni macam tua dah macam. Mungkin dia ni pekak ke. Kita kena anggap macam tu. Mungkin takut dia tak dengar takbir kita. Maka ketika itu barulah kita boleh sentuh dia. Tapi kalau tuan-tuan tahulah saya imam, contoh, dan memang tak pekak pun setakat tuan-tuan kenal, maka tuan-tuan tidak dituntut untuk menyentuh. Sebab saya dah dengar tuan-tuan takbir. Allahu Akbar, tuan-tuan duduk sebelah saya. Ha, dah tahulah tu. Mana tak perlu sentuhan, tak payah. Sentuh ni kalau kita tidak confident dengan imam tu dengar ataupun tidak kita takbir. Itu sebenarnya. Untuk apa? Untuk perpindahan rukun nanti dia akan maklum kepada kita dengan lafaz yang kuat. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Baru kita tahu pergerakan tu imam. Sebab tu perlu sentuh supaya dia tahu bahawasanya dia sekarang telah menjadi imam kepada jemaah di belakang. Baik. Itu kalau seorang. Kalau kita ramai tuan-tuan, macam mana nak buat? Dia mungkin tak tahu sana ada orang semayang, saya ada semayang. Maka tuan-tuan pergi seorang dulu. Ada tiga orang ni, mana yang pandai pergi dekat dia. Allahu Akbar, sentuh dia. Sentuh, maka tuan-tuan pun ribuh ke belakang. Satu, dua, masuk baris semula. Untuk memaklumkan kepada dia bahawasanya kamu telah dilantik sebagai imam kepada kami ni. Kalau tidak bunyi pula Allahu Akbar, mungkin yang sana. Lagi-lagi RNR, mungkin yang semayang jamuk ada kat sana. Kita bunyi Allahu Akbar, mana nak tahu ni. Jadi itulah kaedah dia. Pergi, Allahu Akbar sentuh, ribuh ke belakang. Satu, dua, duduk dalam baris. Sain masalah. Ini orang sentuh pusing belakang tengok. Nampak sangat tu jahil tu. Kejahilan. Dan yang sentuh itu sebenarnya kena takbir dahulu. Masuk dalam sembahyang, baru boleh tegur. Tuan-tuan kena jadi ahli mesyuarat dulu baru boleh tegur. Maksudnya, kalau tuan-tuan tegur dia, sentuh dia, dalam keadaan dia solat, bererti tuan-tuan telah ganggu. Ganggu solat dia. Bila orang luar ganggu solat, hukumnya adalah haram. Tuan-tuan tengah sembahyang, tiba-tiba, tuan-tuan pergi cuik kawan tuan-tuan. Puk cuik dalam belakang. Bukan nak sembahyang pun. Aku tunggu mu kat kereta dah. Aku siap dah sembahyang ni. Pun kita belah lagi. Dia dengar tak dengar nak tanya? Dia dengar ke? Seolah-olah macam itulah kita ganggu dia. Tapi apabila kita Allahu Akbar, kita sentuh dia, maknanya kita tak boleh nak bercakap apa-apa sebab haram bercakap dalam sembahyang. Itu sebab dia. Tapi ada macam tu ada. Dia tak cuik pun. Dia lalu tu. Aku buka kereta dulu dah. Aku tunggu kat kereta. Nah, tu biasa laki bini lah. Laki bini. Ya. Abang tunggu kat kereta lah. Cepat sikit. Bini duduk semayang. Allah, tu laki aku bodoh. Nah. Jadi tuan-tuan jangan tunjuk sangat kebodohan kita tu kepada bini-bini orang lain. Tengok-tengok. Bunyi macam. Suara ustaz panggil bini dia. Bodoh juga ustaz lah. Jangan tuan-tuan lah. Ada tu pesen tu. Ada dia pesan. Dia pesan sebab dia masuk awal. Member dia tu masuk lewat sikit. Aku pergi dulu lah. Dia bahasa isyarat. Jadi orang lain kata, dia ni kata kat aku ke? Kat mana? Aku pergi dulu dah. Aku tunggu dekat ni, dekat kedai tu lah. Kedai makan, macam biasa lah. Patih tempoyok. Kawan tu semua semayang. Aduh, patih tempoyok pula kat mana? Duk mikir dah semayang. Nah, jangan tuan-tuan. Jadi haram hukum dia. Bukan kata makruh apa, hukum ni jadi haram lah. Jadi tadi saya sebut tu sebab untuk mendatangkan biar rasa kita ni, rasa nak sentiasa berapak dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dah rasa sekali, kemanisan tuan-tuan ibadat duduk dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan tak akan lepas.
Tuan-tuan tak akan lepaskan ruang untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Tuan tak akan lepas. Percaya ya kat saya. Sebab seronok dan manis. Seronok dan manis. Umur saya 45. Saya hanya rasa sekali baru kemanisan khusyuk dalam sembahyang. Sekali. Memang tak ada dunia, tak ada apa-apa. Semua yang berlaku, kawan tengok TV lah apa, semua tak dengar. Seolah-olah dipekakkan telinga oleh Allah Ta'ala, tak dengar. Otak kita tak ada. Saya duduk di Mesir, saya sewa rumah dekat dengan stesen kereta api. Kereta api lalu sembilan masa tu, 24 jam perempuan. Tapi hari tu saya sembahyang. Tak dengar kereta api lalu, TV kawan-kawan duduk, saya duduk 5 orang satu rumah sewa. Tak dengar kawan duduk masuk, duduk tengok TV, tak dengar. Mula-mula sembahyang tadi ada, TV ada. Allahu Akbar. Tak tahulah malaikat mana masuk dalam tubuh ke apa, Allah Allah. Yang tu rasa kemanisan dia tu, semua surah yang kita hafal kita nak baca. Sebab nak rasa lama kita bersama dengan Allah. Sebab tu tak pelik bila Nabi membaca Al-Baqarah, Ali Imran. Sekali dia baca. Sekali dia baca tu, banyak tu dia baca. Kita, tengok Nabi segi ibadat dia dah. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surah ni sekali dia baca. 1 rakaat. Bukannya 3 rakaat. 1 rakaat sekali baca. Sebab bila dia baca tu, Allah rasa sedaknya. Dia pun sambung lagi. Sedaknya. Sambung lagi. Tidak terasa. Macam tu tuan makan lah. Bila sedak tak terasa tu tuan makan. Tambah lagi. Tambah lagi. Tak rasa. Sebab sedaknya hak kita, kita makan. Begitu juga bila kita dah rasa nikmat sedak. Ibadat dengan Allah Ta'ala. Orang panggil macam mana tak akan dengar tuan-tuan. Orang buat macam mana tak akan dengar. Sebab tu para sahabat kata Sayyidina Ali tadi 13 batang anak panah dia cabut ketika dia solat. Sebab dia khusyuk dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Orang buat apa di sekitar dia kata. Tuan-tuan lagi cabut gigi, nak bagi kebas gigi, nak cabut gerahan. Bukan setakat gerahan, habis gigi boleh cabut kalau dia kebas semua sekali. Tak rasa sakit. Tahu-tahu-tahu tinggal gosi balik. Bini kata mana gigi? Tak ada, tinggal habis. Tinggal gigi, tak ada ada gigi. Gerahan, tinggal gosi habis. Sebab dia berubah kebas tu banyak, tak terasa sakit dia. Begitu juga apabila kita ibadat dekat dengan Allah, rasa manisnya ibadat. Itu yang tak ada dunia, tak ada. Oh, sedap tuan-tuan, memang sedap. Nak cerita sedap, payahlah tuan-tuan. Payah cerita sedap. Tuan-tuan duduk khalwat dulu, masa-masa belum nikah, sedap tak berkhalwat? Sedap tak khalwat tak? Tak sedap orang mari. Orang larang lah macam mana. Gewemu tu, hidung, sumbing mulut, gigi banyak, munuk gitu. Tak nampak. Keburukan akan hilang oleh kerana kecintaan. Buatlah macam mana. Kita sebutlah. Boyfriend kau tu hitam, legan, rambut keriting, hidung keping. Munuk. Betul? Rambut keriting, hidung keping, hitam pendek. Cukup sifat huduh. Segala sifat huduh ada dia. Gemuk pula. Gemuk, pendek, hidung keping, hitam legan, rambut keriting kotak. Segala sifat kehuduhan tu ada dia. Gigi gongok, mulut sumbing, apa lagi? Habis. Huduhnya. Tapi oleh kerana cinta dia, sayang dia kepada ni, menceritalah macam mana tu. Tak ada sebab matanya, hatinya telah diselubungi oleh rasa cinta. Begitu juga tuan-tuan. Nak ambil ibadat cinta kepada Allah Ta'ala ni. Kalau tuan-tuan boleh rasa macam tu, marilah macam mana benda nikmat sekalipun. Tak akan rasa nikmat sebab dia paling nikmat. Sebab dia yang menghasilkan kenikmatan, hasil rasa cinta Allah Ta'ala. Jadi yang ni yang dikatakan, intizarus solah, ba'da solah, tunggu semayang, lepas semayang. Nak berlakon sekejap ya tuan-tuan. Kau nak berlakon sekejap aja nak berlakon ni. Tuan-tuan nak berlakon jadi orang alim boleh. Pakai serban, pakai jubah. Bubuh ridak sikit, bubuh celok tebal sikit ya. Pergi atas beh. Subhanallah. Subhanallah. Lalu kok ke supermarket, kok cashier pun tunduk kepala tu. Ni holos. Selit duit RM50 sekali atas beh. Sebab perempuan ya, dedah aurat jadi cashier. Alinya dia. Orang tanya, ini syekh kita kalau jadi tok guru kita alim. Sungguh dia ni, ya Allah. Jalan naik motor tunduk, baju mesti keduk. Jubah mesti keduk. Ya. Lepas tu kotor-kotor sikit, comok-comok sikit. Hebat ni. Ni orang hebat ni. Mesti orang hebat. Kita dah rasa gitulah nampak gambaran kita.
depan mata kita hanya gitu. Zahir boleh boleh nyamar lah kata tuan. Tapi hakikat yang sebenar wallahu a'lam, kita tak tahu. Tidak tahu. Sebab itu Imam Ghazali sebut bukan semua orang yang taat itu tidak pernah membuat kesalahan, dan bukan semua orang yang buat kesalahan itu tidak pernah taat kepada Allah Taala. Memang kata-kata cukup hebat. Hebat. Motivasi kepada kita dan kita sendiri, sebab kita bukan maksum. Bukan semua ahli taat itu tidak pernah membuat maksiat, maksud dia. Dan bukan semua ahli maksiat itu tidak pernah buat taat kepada Allah Taala. Kita duduk fikir, ya Allah, betul. Aku ahli taat sekarang. Sebelum aku jadi ahli taat, aku pernah menjadi ahli maksiat. Walaupun tidak ahli maksiat, tapi aku pernah buat maksiat. Dan engkau sekarang ahli maksiat. Mungkin suatu ketika dahulu kamu pernah membuat ketaatan kepada Allah. Dan tidak mustahil akan datang kamu menjadi sebagai ahli taat. Sebab itu kita tak boleh nak hina orang yang ahli maksiat. Dan ahli ibadat yang rasa dia hebat. Oh, hebat aku. Surah aku, kalau tak ada aku kan. Tak boleh pergi. Habis. Surah aku, kalau tak ada aku, tak boleh. Tak hidup surah tu kalau aku tak ada. Oh, ni. Pagi tadi Allah mari hari tadi pusat. Mari buka suri lapu. Harap ke AJK tak ada. Nasib baik aku mari. Nampak? Ahli masjid tu kalau ahli karaoke tak mari dah seorang kan. Ahli masjid ahli seorang tu. Cerita kedai kopi suruh. Sudah masuk tadi latihan AJN tahun ni tak latih kita ni. Ha, baru tahu. Nasib baik aku pergi buka lapu tadi. Kalau tidak tak agak ke buat ni kan. Ha. Apa? Sebab tu tak boleh nak tengok kepada kepada zahir. Sebaliknya kalau nak berlakon tak lama atau tak berlakon sekejap ya. Lepas tu orang akan tahu hakikat sebenarnya. Nak tengok, tuan-tuan cuba letak CCTV. Letak atas sorang-sorang tu. Ketika dia depan orang ramai macam mana, ketika dia sorang macam mana. Baru tahu dia sebenarnya. Adakah dia serigala yang berhatikan kancil ataupun dia bersifat kancil tapi berhati serigala. Nak tahu? Tunggu di mahsyar nanti. Baru tahu yang sebenar. Mungkin serban ini hanyalah topeng. Mungkin jubah ini adalah pakaian untuk mengaburi mata. Mungkin ridak ini hanyalah semata-mata untuk hias diri. Terserah kepada hati tuan-tuan. Serah sini. Barulah kita menjadi sebagai ahli ibadah. Sebab itu Nabi SAW menyebut salasul munjian. Ada tiga perkara ini yang boleh menyelamatkan hidup kamu di hari akhirat dan juga dunia. Salasul munjian. Yang pertama disebut al-adlu fir ridha wal ghadab. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Kamu boleh berlaku adil ketika mana kamu suka kepada seseorang itu dan juga kepada kamu benci kepada seseorang itu. Kalau kamu boleh berlaku adil kepada dalam suasana begini, maka kamu selamat hidup dunia dan di akhirat. Al-adlu fi ridha wal ghadab. Kita boleh berlaku adil kepada orang yang kita sayang, tapi belum tentu kita boleh berlaku adil kepada orang yang kita benci ataupun ketika mana kita ghadab dalam masa kemarahan, kebencian kepada seseorang. Payah kita nak berlaku adil. Kita tengok kita sebagai hakim. Sebagai hakim, sebagai contoh. Kita tengok nak menjatuhkan hukuman. Oh, yang ni bagus dia ni. Jadi ketika mana kita ada mood yang baik, kita jatuhkan hukuman yang adil. Tapi kita nak marah kepada si fulan, dalam keadaan kita nak marah kepada orang, kita menghukum, jarang nak berlaku adil. Tapi kalau kamu boleh berlaku adil ketika kamu marah, maka kamu adalah orang yang selamat hidup dunia dan juga di akhirat. Sebab itu kalau kita nak marah anak, nak marah isteri, nak marah kawan-kawan, tahan dulu, marah selepas marah. Boleh faham lah? Marah selepas marah. Ketika mana kita nak marah kat dia, ketika Said Mirah kata kita dilanggar, jangan marah lagi. Tunggu selepas marah itu baru kita marah. Baru kita jadi orang yang adil. Itu keedah dia. Guru saya kata begitu. Kita nak marah anak kita, jangan marah ketika nafsu kita membuat-buat nak marah. Sebab ketika itu kita tak akan dapat untuk stabilkan pemikiran kita di antara hak dengan yang batil. Anak balik lambat, masuk waktu maghrib. Kita nak rotan dia, masa kita nak marah tu nak rotan dia. Sebab kalau tuan-tuan rotan pada masa tu, bukan tuan-tuan rotan untuk mengajar. Tapi syaitan telah menguasai diri. Menyebabkan tuan-tuan rotan sehingga calar bala belakang bawa anak pergi hospital dan sebagainya. Sebab kita rotan bukan memberi pengajaran, tapi rotan supaya menyakitkan. Memang sakit.
Otak. Tapi kalau kita marah selepas marah, insyaAllah dia akan terkawal dan kita mengajar. Dia balik lambat, balik lah. Dah lambat-lambat dah. Bukan boleh return balik, lambat. Tak apalah mandi, semayang. Tak apalah. Abah nak pergi semayang dulu, nak pergi kuliah. Nanti balik, jangan tidur lagi lah. Abah ada perhitungan dengan awak. Cukuplah. Balik tu, dah makan, dah kat surah, dah apa, tenang lah. Tak ada lah, syaitan pun dah pergi dah, hilang lah. Balik tengok. Dia pun duduk baca buku, dia tunggu abah dia balik. Apa agak-agak ada perhitungan. Kenapa balik lambat dia lu? Main bola. Tak malu kat orang, orang azan. Kan dah janji balik sebelum maghrib. Kalau balik lepas maghrib, kan boleh ikut abah pergi kuliah. Tenang tu, hati dah kenyang. Dah apa, perut dah kenyang, hati tenang, tak apa-apa. Lain kali, ini abah bagi amaran terakhir lah kat Alung. Kalau Alung buat juga, macam biasalah perjanjian kita. 1 jam lewat 60 minit. Maksudnya 60 rotan. Kau lewat 5 minit, 5 rotan. Tanda tangan MOU, anak pun tanda tangan. Sekian hari bulan. Gatuh kat dinding, tak kat dapur. Dia pun tengok, ah lambat kena rotan. 5 minit, 5 rotan, ah tak boleh. Warning ya dulu. Tak dengar juga, warning. Habis mayang, habis makan. Okey. Oleh kerana engkau perintah, ini balasan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pam. Akak, bubuh kitab bawah ni. Jangan sampai jatuh kitab. Kalau akak jatuh kitab, melampau. Kepik. Perbuatan. Selagi tak jatuh, mana tidak melampau. Sebab kepik macam ni, pukul tak kuat. Islam ajar. Sebab tu jangan takut hukum hudud. Dia ada kaedah sebab dia. Bukannya akak macam jumping smash badminton. Oh itu macam tiga goh hayo habis tu. Nak ambil 300 meter tu. Tak, kepik je. Ha. Sebab rotan itu untuk mengajar, bukan untuk menyakit. Kalau nak menyakit, tumbuk ya. Bang, bagi tumbuk. Nak ajar. Tam satu. Tam dua. Tam tiga. Nak mengajar. Ada sakit-sakit. Oh sakit. Abah lagi sakit hati. Senyum je. Dia akan ada kesan dia. Sebab bila kita ikut hukum yang diajar oleh Islam, pasti ada kesan dia. Kesan positif pasti ada. Itu kaedah. Ya, kaedah. Iaitu kita boleh, apa ni, al-adlu fil rida wal ghadab. Yang keduanya, al-qasdu fil ghina wal faqar. Al-qasdu fil ghina wal faqar. Boleh berjimat cermat ketika kesenangan dan juga ketika kefakiran. Selamatlah hidup kita. Ketika senang, kita jimat cermat. Ketika susah, kita pun jimat cermat. Yang berlaku sekarang, susah baru nak jimat cermat. Minyak dah mahal, baru tahan perjalanan. Oh tak boleh. Tak boleh pergi PD, tak boleh pergi piknik lah kita ni. Sebulan sekali pun tak boleh. Sebab bla 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 bla. Dah susah macam ni iktisad, barulah mula nak ingat Allah Ta'ala. Susah baru kita nak berekonomi. Al-qasd maksudnya berekonomi, beriktisad, berjimat cermat. Itu perikat kita, perikat masyarakat, perikat negeri, perikat negara. Bila dah macam ni keadaannya, baru kita nak berjimat cermat. Itu pun tak juga. Allah uji macam tu, ada lagi tak jimat cermat? Yang bawah jimat cermat, bapak sama bawah juga. Macam rumah kita, anak kita pergi sekolah bagi RM2. Alam, gaji ayah tak naik tahun ni. Macam biasa je. RM2 je tahun ni sekolah. Acik, angah pun sama RM2. RM6 lah untuk satu hari. Tapi bapak dengan mak berpoyo-poyo pergi makan kat hotel. Anak ikat perut. Bapak dengan mak tiap-tiap minggu pergi makan di hotel. Bahkan tiap-tiap 2-3 hari sekali pergi makan di hotel. Mak dengan ayah. Benda lah suruh aku ikat perut. Kau pergi mewah-mewah. Tak guna punya bapak. Betul tak? Itu keedah dia. Mana ni Nabi sebut lama dah. Tuan-tuan, 1500 tahun dulu Nabi sebut. Kalau mu boleh beriktisab, berekonomi, berjimat cermat dalam keadaan kamu senang dan juga kamu susah, kamu akan selamat hidup dunia dan akhirat. Oleh kerana kita tak ikut plan yang diajar oleh Nabi, kita jadi tak berapa nak selamat. Percaya cakap saya. Sebab ini ialah hadis-hadis Nabi. Ini ialah kata-kata Allah melalui lisan Muhammad.
Faham baik, hadis ini ialah kata-kata Allah melalui lisan Muhammad. Allah sebut kepada Nabi kita melalui ilham. Ya Muhammad, mesebut begini. Ya Muhammad, membuat begini. Ya Muhammad, mengikrar begini. Maka hadis itu juga ialah firman Allah, arahan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hei Muhammad, tiadalah engkau perkatakan itu melainkan wahyu yang aku wahyukan kepada kamu. Itu je. Sebab tu kata-kata Nabi tak boleh kita reka-reka. Tak boleh. Sebab dia daripada Allah. Kalau mereka hadis Nabi, maknanya mereka kata-kata Allah. Nabi pun sebut, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kamu berani mendustakan kata-kata aku, kata Nabi, maka sediakanlah bangku-bangkumu dalam neraka. Sediakanlah bangku-bangku mana tempat duduk kamu dalam neraka. Sebab aku kata ni Allah. Allah suruh aku kata. Tiba-tiba kamu mendustakan aku, membuat kata-kata lain, berkata ni Nabi kata. Bila engkau buat kata-kata lain, inilah yang Nabi kata, maknanya membuat kata-kata Allah yang baru. Tipu Allah. Mutipu orang mengata Allah yang kata. Seolah-olahnya begitulah. Ha, sebab itu tak boleh nak dusta. Tak boleh nak nisbahkan perbuatan yang Nabi tak buat, kita kata Nabi buat. Walau perkara itu bid'ah, sekalipun jangan nisbahkan kepada Nabi. Bid'ah boleh buat? Boleh nak buat. Kalau ada kebaikan. Tapi yang salah haramnya nisbah kepada Nabi. Ha, yang selalu saya sebut tu. Nak bagi tahu kat tuan-tuannya ialah kata-kata Nabi ni ialah daripada Allah, bukan Nabi reka sendiri. Dah. Allah suruh. Ha, tapi yang sebut tadi kan Allah suruh ni. Oleh kerana itu Nabi kata al-qasdu fil ridha, al-qasdu fil ghina wal faqr, iaitu berekonomi jimat cermat kamu ketika kamu kesenangan dan juga ketika kamu dalam kefakiran, kesusahan. Kamu akan najang selama hidupmu dunia dan juga akhirat. Nabi dah plan lama lah tuan-tuan. Lama dah Nabi plan. Asal. Dan yang ketiganya disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah khasyatillah fi sirri wal alaniyati. Khasyatillah fi sirri wal alaniyati. Ayat ni saya nak ni. Iaitu kamu takut kepada Allah ketika mana kamu sendirian dan juga ketika mana kamu berterang-terangan. Takut kepada Allah nak buat maksiat. Dalam keadaan orang tak nampak, kamu takut juga nak buat maksiat. Orang holo rasuah kat kita, orang tak ada dah. Tak ada orang dah. Kamu dengan perasuah sahaja. Tak boleh. Ar-rashi wal-murtashi kilahuma finnar. Aku ingat Nabi sebutnya ialah pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kedua-duanya dia akan humban dalam neraka. Orang nak bagi rasuah, minta maaf cik saya tak boleh terima. Ini ialah sebagai rasuah. Eh, mana ada orang? Orang tak ada. Tetapi adanya malaikat yang jaga kiri kanan. Allah Maha Melihat. Bagaimana Imam Abu Ghazali rahimahullah menguji anak-anak murid dia. Saya rasa saya cerita dah tuan-tuan kan. 100 orang anak murid dia diberi seekor burung ataupun ayam dengan sebilah pisau. Aku nak wahai muridku di hari penutupan ni, hari pengijazahan terakhir ni, dan siapa yang berjaya dalam ujian ni akan dilantik menjadi guru ataupun sebagai orang kanan kepada Imam Ghazali, ambil tahta dia sebagai tok guru. Maka dia beri pisau dan juga 100 ekor ayam kepada 100 anak murid dia. Maka semua pergi. Pergilah sembelih di mana apa ni sembelih ni, mari binatang ataupun ayam ini dalam keadaan sembelih di tempat yang mana tidak ada orang yang melihat kamu lakukan. Maka masing-masing pergi merata pergi. Hanya seorang saja duduk di masjid tu duduk. Tak pergi. Pisau ada, ayam ada, tak pergi. Yang lain 99 orang semua pergi. Pergi sembelih semua bawa kepada imam. Tunjuk semua ni halkum semua dah putus semua, ini bukti dia. Dilonggokkan 99 ekor ayam dengan sembelihan yang sempurna. Tapi 99 tak jadi tok guru. Seorang yang tak sembelih tadi jadi tok guru. Seorang tu yang tak sembelih. Kita nampak dia engkar perintah. Dia tak sembelih. Ditanya kenapa kamu tak sembelih? Kerana tidak ada tempat yang tidak ada mata yang melihat. Ke semua tempat aku pergi tak ada tempat yang tidak ada mata yang melihat. Semua tempat ada. Aku menyorok di belakang tangga. Ada malaikat yang melihat.
Aku menyorok di belakang semak, ada malaikat yang melihat. Aku berada dalam bilik yang kebal, ada juga malaikat melihat. Allah Maha melihat. Jadi tidak ada tempat untuk aku sembelih binatang ini di mana mata-mata tidak melihat. Dia yang menjadi pengganti kepada Imam Ghazali rahimahullah. Tu hebatnya orang dulu nak uji anak murid dia. Nak uji anak murid dia macam tu sekali. Maknanya dia penuh yakin bahawasanya Allah itu Maha melihat. Jadi Nabi pun sebut sininya khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Kamu boleh takut kepada Allah ketika mana kamu dalam keadaan sendirian, sunyi-sunyian, wal alaniyah terang-terangan, orang ramai. Mana orang rasuah depan orang ramai? Mana orang berzina depan orang ramai? Mana orang buat maksiat depan orang ramai? Biasa buat maksiat berlaku bila orang tak ada. Maka Nabi pun sebut if'al ma syi'ta illam tastahi. Buatlah apa jua kamu nak buat kalau kamu tak malu kepada Allah Taala. Buatlah mana buat apa pun. Nah, jadi kamu akan selamat hidup dunia dan akhirat kalau kamu boleh rasa takut kepada Allah ketika mana kamu sendirian dan juga ketika mana kamu ramai-ramai ataupun terang-terangan. Ya ni payah. Payahnya. Bila kita seorang, aish. Betul seorang-seorang tengok handphone. Ini dosa-dosa orang-orang ahli ibadat saya nak bagi tahu. Tengok Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim. Tengok eh. Siapa ni? K juga. Katie. Saya tengok tekan sikit. Eh. Tak pernah tengok ni. Ush. Pakai begini. Loh. Lagi-lagi yang 4G, yang 3G macam saya ni kurang sikit. Yang 4G, so tekan ni dia akan ada list tepi tu kan. Tu ada list. Ada list. Wah. Ni pernah tengok ni. Oh. Loh. Contohnya tak ada apa-apa tu kata saya tengok ah. Tak ada lah. Buat je. Kan pelakon orang TV ni macam tu. Bila orang tak ada, banyaklah cerita dia. Bila orang ada, tak ada. Perempuan lalu, Allah. Inilah budak-budak sekarang ni. Pakai macam tu. Susah kita nak berjalan. Alamak, kan? Waroknya dia. Orang tak ada je. Oh, putihnya pohon dia. Alamak, putihlah. Relax lah tengok. Buat apa lalu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Subhanallah. Nampak sangat lah kan. Fil alaniyah. Payah nak buat. Tapi fisir. Yang ni kena jaga. Dalam keadaan sunyi-sunyian. Rasuah mari. Perempuan mari. Kedudukan mari. Status mari. Sunyi-sunyian ini. Bukan hanya dalam tempat yang tak ada orang tu kan. Sunyi-sunyian di pejabat. Maksudnya. Surat-surat yang kita buat. Berbentuk tipu, menipu dan sebagainya. Dikira sunyi lah. Orang lain tak tahu. Slow talk. Kan? Aku panggil slow talk. Cakaplah lebih sikit. Biar ya. Nanti buah kau tak ada. Dia marah. Buah tak ada. Dia marah. Biar ya. Kau sayang suka tu. Biar ya. Itu buah cuti. Minggu depan buah cuti. Yang marah masa tu kau sayang. Itu slow talk tu. Kalau betul-betul lah. Tak apalah. Betul tu slow talk ni sebab tak nak bagi orang tahu. Ha, ada benda yang halal tapi tak nak bagi orang tahu pun ada. Kan? Ha. Tapi yang ni yang tak betul yang salah. Fisir ini akan berlaku. Tapi kalau kita boleh takut kepada Allah dalam keadaan sunyi, maka kita hebat. Kita akan selamat. Selamat hidup dunia, selamat di akhirat. Akhirat selamat daripada neraka. Ha, tuan-tuan eh. Itu sebagai mukadimah dia. Kita apa surat buat? Surat 9. Baik. Ya betul ustaz lah. Bila nak habis kata nak habis tahun ni. Eh negeri-negeri lain yang saya mengajar. Kesuma dah habis dah. Sepang habis. Kebanyakan kitab tahun ni banyak khatam dah. Banyak khatam eh. Tuan-tuan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 6 lagi. Ada 6 tajuk. Satu. Tapi tuan-tuan baru belajar kitab ni lah. Yang saya khatam kitab tu bermula tahun 2011 saya mengajar. Baru minggu lepas saya khatamkan. Yang ni tuan-tuan belajar dengan saya tahun 2014. 2014 baru belajar lah.
Maknanya 2019 lah baru habis. Itu pun kalau umur panjang. Itu pun kalau mukadimah pendek. Kalau mukadimah macam hari ni, qalu inna lillah lah tuan-tuan nak berhabis. Kita belajar ilmu bukan nak berhabis eh. Belajar kitab bukan nak suruh habis kitab, bukan nak sahur kat orang, nak rasa belamu. Ya, habis dah kitab. Oh, macam orang tadarus bulan puasa. Jangan macam tu. Aku dah habis dah. Geruk aku dah 10 juzuk settle. Oh, kemah dia. Mari-mari baca wasak lah. Orang lain nak ngaji Quran, kita baca wasak lah sebab kita dah habis kan. Walahal 10 baru 10 orang 10 habis tak sahur tuan-tuan. Sepatutnya khatam semua sekali baca. Kita dah habis sini 1 sampai 10, tukar dengan sana pula 11 sampai 21, 20. Yang sana pula ambil kita, kita pula habis, ambil sana pula barulah tukar-tukar sehinggalah akhir Ramadan barulah khatam. Kita nak kira, oh aku khatam dah beres, boleh main wasak dah. Nah, dah tengok ngaji Quran main wasak, tak usah bohong lah. Jawab wasak, jangan tipu lah. Alif lam mim zain kan kita mula ni baca cepat apa tu duk kening tengok silent dah tu miu grr. Oh habis kau tu baca pula ni silap tu pendek panjang sikit tu mak wajib tu sini mak wajib mutasir ke mumpasir tahu tu padahal dia mumpasir kat sir. Kalau boleh, kalau Tok Guru, Ustaz Nuruddin suruh buang di luar, tinggal di luar handphone. Kalau boleh. Jangan ada lah. Sebab takut ganggu. Memang ada keperluan dia. Masa rehat tu keluar lah. Kita tengok lah. Takut ganggu lah. Takut ganggu. Baik. Kita baca sikit lah tuan-tuan. Tadi tu ilmu lah. Tuan-tuan ambil ilmu lah. Sebagai ingatan. Dan telah bersabda Nabi SAW. Dia kata lagi akan datang orang yang berbunyi sabak di dalam neraka itu dua saf. Satu saf pada pihak kanan isi neraka dan satu saf pada pihak kiri isi neraka. Padahal berteriak-teriak ia seperti berteriak-teriak himar. Macam mana himar berteriak? Siapa boleh buat sini? Ustaz, kalau kita buat dia kata kita himar pula. Berteriak himar, kita tengoklah dari TV bunyi. Oh, nak skopo ustaz. Tak apalah, mula kata kat aku mempunyai pasal lah. Himar ni huduh sebenarnya tuan-tuan eh. Saya nak cerita apa sebab saya duduk di Mesir ni, duduk kawasan orang kampung. Memang himar ni satu berteriak dia, suara dia tu huduh, suara kuat. Dia bunyi merengekkan himar. Satu. Yang kedua, himar ni jangan tiru bagi orang yang suami isteri. Jangan mendatangi isteri kamu seperti himar mendatangi pasangan dia. Dalam kitab Babul Jimak. Jadi yang tu saya pun duduk berhati, duduk ngetar jugalah. Bila baca kitab di Mesir, baca kitab tu. Bila pergi Mesir, jumpalah himar. Himar ni kacukan di antara kaldai dengan kuda. Himar. Dia mendatangi bodoh. Himar ni bodoh lah. Kaldai lah, lebih kurang lah. Dia kacu. Dia kecil tak besar sangat. Tengok besar. Bila berjalan, dia akan, orang akan tutup dengan kayu di mata dia. Dia akan tutup. Macam kuda juga lah. Dia akan tutup dengan kayu supaya mata dia tidak melihat keliling. Satu, dia takut pada keliling dia tu. Takut budak-budak main menyebabkan dia lari tu. Tak ingat tuan dia, tak ingat barang atas belakang. Dia lari, takut. Yang kedua, kuda ataupun himal dia tak boleh tengok pasangan dia. Dia tak boleh tengok hak betina. Bila dia tengok hak betina tu kan, pecah kandang dia panggil. Dia lari sungguh. Dia lari bukan lari daripada hotel tu. Lari dia terkekal. Dia terkekal atas himar, atas guria. Jadi kena tutup mata. Kalau binatang pun tahu, ghaddul basar. Mana menutupkan pandangan dia, menyempitkan pandangan. Menyebabkan dia tak tengok. Dalam kitab Babul Jimak kata, jangan mendatangi isteri kamu seperti himar. Ini cerita himar. Bila saya tak itai-itai macam mana dia bersama dengan pasangan dia. Baru kita tengok. Ayat tu kena hurang semula lah. Sebab malam ni malam Jumaat kita berhenti awal. Nak sambung waktu pula. Panjang tu bahima tu. Siap aku budak-budak. Kita belajar. Nanti habis kitab ni kita belajar kitab Babul Jimak pula. Waktu tengah malam lepas kitab ni kita sambung waktu mana nak waktu tu. Waktu ada doa-doa dia tu. Ada doa sakit pinggir, sakit belekat, sakit orak, sakit belakang. Doa keluar kepala, keluar muncung macam-macam doa tu.
Atau kalau nak tu tunggu 2018, 2019 kita buka kitab tu. Jangan beli lagi kitab tu lah ni. Takut kau beli dah. Duk gerang dah patut ustaz. Kat mana ada ni? Menjangan buat ha baca kitab jauh ni salah. Ha, dia kata lambat kita kata lembut. Ha, tukar lembut dengan lambat. Kita kata ayat ni ayat lambat ni kita pun ambil ayat tu baca rupanya lembut. Tak jadi apa malah jemaah macam malah satu. Salah baca. Lambat dengan lembut. Lemin botol. Lambat. Lemin botol. Lembut. Dua tu sama. Dia pun kata bacalah ayat ni untuk melembutkan. Oh, nak lembut kita pun baca. Kita ingat kau melambat. Melambatkan. Ingat kau lambat ni. Baca ni. Doa amal-amal seminggu. Dia kata cukup 7 hari. Dia akan lambat lah. Maknanya proses tu panjang. Lama masa boleh bersama. Rupanya punya lembut. Mana tak naik langsung. Sebab salah baca. Doa tu untuk melembut. Bukan melambat. Salah baca. Jangan baca tuan-tuan. Itu amaran daripada penerbit. Jangan buat hal. Kalau salah bukan salah saya. Saya banyak dah awal-awal kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi. Pasal orang panggil apa? Orang kelihatan panggil terbola. Lorak nak sangat. Tomok. Jangan sabar. Berteriak-teriak himar dan anjing. Teriak himar dan juga anjing. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mati seorang anaknya maka dibawa oleh mereka rohnya kepada langit maka berkata Allah Taala hai malaikatku betapa hal engkau tinggalkan hamba-ku hamba-ku sanya engkau ambil anaknya dan buah hatinya dan iaitu mengetahui maka sembah malaikat ya Tuhanku aku tinggalkan akan dia pada sabar ia akan qada'mu qada'alik min qada'mu iaitu ketentuanmu dan syukur akan nikmatmu maka berkata Allah Ta'ala kepada malaikat Ridwan perbuat olehmu akan dia rumah dalam syurga daripada bawah arasy dan aku namai akan dia ialah rumah sabar. Jadi bila malaikat tu ambil nyawa anak kita yang kecil maka Allah tanya malaikat hei malaikat mu ambil anak kesayangan dia pasal apa mu ambil begitu. Mereka kata, ya Allah, dia sabar akan qada'mu. Dia sabar, tak apa, ya Allah. Dia sabar dan dia syukur akan nikmatmu. Dan dah sabar, dia pun syukur lagi akan nikmat. Apa maksud dia? Walaupun kematian anak dan sebagainya, dia masih lagi bersyukur kepada Allah. Syukur kepadamu, ya Allah. Maka Allah kata kepada mereka, Ridwan, iaitu raja ataupun penjaga syurga, perbuat olehmu akan dia rumah dalam syurga. Sekarang ni Allah perintahkan kalau kita sabar dengan kematian seorang anak maka Allah perintahkan kepada Malik Ridwan hei Malik Ridwan perbuat akan kamu satu buah rumah di bawah arasy dan aku namakan akan dia rumah sabar. Maknanya tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kematian anak yang belum balik yang belum balik kecil lagi umur setahun, dua tahun, tiga tahun tidak balik lagi lah maka tuan-tuan telah ada sebuah mahligai sebuah rumah berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan syarat dua pertama sabar yang kedua syukur kena sabar jangan meratap ni ha ni nak cerita meratap ni jangan meratap akan kematian jangan kata ya Allah apa mematikan anak aku ya Allah aku sayang kat dia ya Allah Allah mati kan oh mati bukan sebut oh alhamdulillah mati dah tak bukan kata alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi daripadanya datang kepadanya kembali aku redha ya Allah inilah ketentuanmu ya hidup tetap kena hidup menangis menangislah kita sedih sebab itu amanah yang Allah berikan aku tak dapat sempurnakan amanahmu dengan baik sehingga dia dewasa aku nak bagi dia ilmu agama menjadi orang yang baik-baik orang yang soleh tapi aku telah ambil semula pinjamanmu ya Allah daripada tangan aku mungkin kalau dia hidup lebih lama lagi mungkin aku tak mampu untuk besarkan dia dengan sebaik-baiknya maka ada hikmah di sebalik ini engkau telah ambil dia lebih awal dia menjadi ahli syurga maka dia membina sebuah rumah untuk aku itu yang kita nak itu yang kita nak sebab anak yang dia lahirkan itu kesabaran kita Allah nak uji je Allah nak uji sebab itu ada anak yang lahir dalam keadaan tak sempurna ada anak yang lahir dalam keadaan OKU bagai-bagai keadaan tetapi bukan semua orang Allah berikan anak-anak yang diuji tak Allah tak uji Allah tahu kemampuan seorang hamba untuk menanggung segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ujian. Dan Allah bagi ujian itu mengikut kemampuan orang masing-masing.
Mungkin Allah tak uji saya masa saya belajar, dulu Allah tak uji saya dengan ilmu pengetahuan. Allah bagi saya belajar berjaya daripada rendah, menengah, universiti sehingga masuk kerja. Tetapi Allah uji saya dengan ujian-ujian yang lain selepas daripada bekerja. Ada ujian. Yang saya tengok, Allah, aku daripada kecil lagi daripada aku tadika sampailah sekolah rendah rejahnan, Allah tak uji aku dengan kepayahan belajar. Walaupun aku anak orang susah, Allah tak uji aku, ya Allah. Naik sekolah menengah, baik lagi. Sampailah habis sekolah menengah, masuk universiti, baik lagi. Sampai ke sudah masuk kerja, begitu senang. Naik pangkat, naik gaji semua sekali. Rupa-rupanya ada ujian yang Allah nak uji kita. Ujian di segi lain ujiannya. Mungkin orang lain tidak diuji dengan ujian saya. Dan ujian tuan-tuan, mungkin Allah tak uji saya. Jadi tuan-tuan, mungkin ada yang anak meninggal kecil. Itu ujian tuan-tuan. Dan Allah tahu tuan-tuan mampu untuk menanggung risiko, menanggung ujian. Mungkin anak di kalangan kita ada anak istimewa. Kenapa tak bagi kepada ustaz-ustaz semua, ustazah yang jaga anak istimewa? Belum tentu. Belum tentu ustaz-ustazah yang bercakap agama pandai boleh menjaga anak istimewa sebagaimana tuan-tuan handle. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu dia bersedia. Sebab mungkin hanya kesibukan dia sebagai ustaz, ustazah, pergi ceramah sana, ceramah sini. Kalau Allah beri kepada dia anak istimewa, mungkin dia tak boleh nak jaga. Sebab dia ada kewajipan lain yang perlu dia tunaikan. Tapi kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah pilih kita meletakkan di bawah kita seorang anak istimewa yang cukup istimewa? Susah nak jaga dia. Tapi Allah pilih kita. Kenapa? Sebab Allah tahu kamu orang yang sabar dan kamu boleh tanggung. Sebab anak istimewa itu anak syurga yang Allah lahirkan atas dunia. Walaupun rupanya seirah seluruh dunia, anak istimewa OKU, tapi dia adalah anak syurga. Balik di akhirat, dalam syurga, dia bukan seperti yang ada sekarang. Nah, mana tuan-tuan beruntung kalau jaga anak istimewa tu. Tuan-tuan dipilih oleh Allah untuk menjaga anak syurga. Keringat gitu. Jangan kita rasa susah, perlu kesah, susahlah ustaz saya. Ada anak apa ni, kurang upaya, anak OKU, macam-macam. Itu amanah Allah yang Allah pilih kita. Allah tak pilih orang lain. Kenapa Allah pilih kita? Itu hikmat yang Allah jadikan. Mungkin orang lain tak boleh nak sabar. Mungkin saya, Allah bagi, belum tentu saya boleh jaga dia. Kenapa saya anak tiga? Allah bagi tiga. Tak bagi tujuh, sepuluh. Seperti yang kita minta. Sebab Allah maha tahu. Kalau bagi lebih daripada tiga, maka nyepak terajar nak tahu anak. Tak dan kita. Pagi kerja. Petang mengajar, pagi kerja, petang mengajar, hari minggu, mega. Contoh dia lah. Kalau bagi ramai, kenapa Allah tak bagi ustaz-ustaz yang semua kahwin empat? Patutnya ustaz yang bercakap agama boleh kahwin empat, ustazah reda dengan suaminya kahwin empat. Tak. Orang biasa-biasa je tengok kahwin empat, kahwin dua, kahwin tiga. Ustaz-ustaz, ustazah tak ada. Allah tahu ni. Apa sebab-sebab dia? Jadi ada hikmat di sebalik. Sudah pasti segala yang berlaku itu ada hikmah. Anak kita diambil oleh Allah dalam usia yang muda, dalam usia belum besar, kanak-kanak. Pasti ada hikmahnya. Sebab itu orang yang sabar, balasannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, setakat itu sudah pada itu. Jadi tuan-tuan kena sabar di atas segala ujian selain pada anak dan sebagainya. Beroleh pahala seperti Bukit Hu. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa sabar atas kematian seorang anaknya beroleh pahala seperti Bukit Hu. Dan barang sabar atas kematian dua orang anaknya diberi pahala, diberi Allah Ta'ala pahalanya nur yang amat luas. Dan barang siapa sabar atas kehilangan anaknya tiga orang, nescaya tertutuplah pintu neraka. Dan barang siapa sabar demikian itu, maka Allah ia di dalam akhirat melihat Tuhannya dahulu daripada orang yang lain. Dan barang siapa sabar atas apa tu? Atas memandinya dan mewuduknya sebab sejuknya kerana hendak mandirikan solat, mendirikan sembahyang, maka disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap bulu romonya itu suatu kebajikan. Dan dijadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik air pada tubuhnya itu dijadikan malaikat padahal mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dan pahala tasbih mereka itu bagi orang yang mandi dan barang siapa ini. Dia ada kaitan dengan orang yang ambil wuduk dalam keadaan dia yang kita sebut tadi lah. Alal makareh tadi. Ini panjang cerita dia tuan-tuan. Jadi tanda situ kita berhenti, kita akan sambung nanti. Orang yang kematian tiga orang anak itu Allah akan tutupkan pintu neraka titik. Pintu neraka titik itu
Dan barang siapa sabar demikiannya itu, maka lah ia di dalam akhirat melihat Tuhannya. Ini kelebihan orang mati seorang, mati dua orang anak, tiga orang dan selebihnya. Mati seorang ada rumah dua orang, pahala seperti Bukit Uhud tiga dan sebagainya. Itu ialah kelebihan-kelebihan pahala yang diberikan kepada mereka yang sabar. Hujung ceritanya ialah sabar dan syukur di atas segala pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita jumpa semula pada bulan depan. Bulan depan. Bulan depan. Ada kok bulan depan. Tak terlibat dengan lima langkawi dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa, kita akan sambung lagi dalam bab larangan daripada meratapi akan kematian dan pahala sabar di atas segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan mereka yang mendapat rahmat daripada Allah, keselamatan, riayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, engkau Allah yang Maha Pemurah ya Allah. Wa ya Rahim, engkau Allah yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani. Kasihanilah kami ya Allah, kasihan kepada kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, engkau jadikanlah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin sebagai mereka yang dapat melakukan keadilan ketika mana kami kemarahan dan ketika mana kami kesukaan. Al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang boleh berjimat cermat beriktisar al-qasdu fil ghina wal faqr, iaitu berhemah ketika mana kami kesusahan dan juga ketika mana kami kesenangan. Akhirnya ya Allah, jadikanlah kami ya Allah khasyiatik, kami takut kepada Engkau ya Allah, fis sirri wal alaniyah, ketika kami sendirian dan ketika kami berterang-terangan ya Allah. Jadikanlah kami rasa takut padamu ya Allah daripada melakukan kesalahan, maksiat, dosa padamu ya ilahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, pandanglah kepada kami yang berada di rumahmu termalam ini ya Allah, yang berada di taman syurgamu ya Allah, dengan pandang kasihmu ya Allah, pandang kasihanmu ya Allah, pandang rahmatmu ya Allah, yang akan membawa kami ke syurgamu ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami banyak dosa padamu ya Allah. Dengan dosa yang kami ada tidak memungkinkan kami ke syurga-Mu ya Allah. Maka diperkatakan malam ini ya Allah, engkau ampun segala dosa-dosa kami ya Allah yang memungkinkan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampun juga ya Allah dosa, maksiat, kesalahan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali ke hadrat-Mu yang berada di alam kubur, alam barzah, pertika dan saat ini ya Allah. Keampunkanlah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah ya Allah segala kesilapan yang dilakukan oleh mereka kerana kealpaan dan kejahilan ya Allah. Allahumma ya Allah, engkau jadikanlah kuburan mereka ya Allah taman-taman syurga ya Allah. Jangan engkau jadikan kuburan mereka kawah-kawah api neraka ya Allah ya Rahman Rahim. Kami mohon padamu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Walau kami tidak sesoleh para ulama-Mu ya Allah, walaupun kami tidak sehebat nabi-nabi-Mu ya Allah, walaupun kami tidak semulia malaikat-malaikat-Mu di langit ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, mohon padamu ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah. Engkau ampunkanlah kedua bapa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah. Engkau jadikanlah ya Allah kehidupan mereka di alam sana penuh dengan kedamaian, ketenangan ya Allah, sehingga tibanya kiamat pun hal mahsyar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami mohon wa hadrat-Mu ya Allah, ampunkanlah saudara-saudara kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran tetangga kami ya Allah,
muslimin dan muslimat, ya Allah, mukminin dan mukminat, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, di keberkatan malam ini juga kami mohon padamu ya Allah, engkau bukakanlah seluas-luas pintu rahmatmu, pintu hidayah, pintu taufikmu ya Allah, buat rekan-rekan sepejabat kami yang belum mengenali Islam ya Allah, agar mereka juga akan sama akur akan perintahmu ya Allah, supaya mereka bersaksikan dengan kalimah tayyibahmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya Hadi, ya Allah, petunjuk jalan insan ya Allah, tunjuk kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan kau redha, jalan ke syurga-Mu ya Allah. Tunjuk juga pemimpin negeri dan negara kami ya Allah, jalan-jalan benar ya Allah, jalan-jalan Al-Quran, jalan-jalan hadis-Mu, agar mereka membimbing kami, memimpin kami dengan dustur Al-Quran dan hadis Nabi-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah kami semua daripada pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah, kerana mereka tidak membawa kami ke syurga-Mu ya Allah, mereka akan membawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Maka jauhilah kami daripada pimpinan-pimpinan mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, engkau jadikanlah ya Allah pertemuan dan majlis yang kami hadir ini ialah satu pertemuan yang engkau rahmati dengan kerahmatan daripada-Mu ya Allah, dan perpisahan kami selepas daripada ini ya Allah, perpisahan engkau redha'i dengan penuh keselamatan inayah taufik daripada-Mu ya Ilahi ya Rabbil Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.